Bos, nah ini udah kita coba head unitnya bos, Clarion, untuk menu, kita tekan home dulu ya bos ya. Dia ini mobile line, aplikasi, dia aplikasi handphonenya pakai Android application, setting audio ada equalizer, loudness ada, lengkap bos, user manual ada, ini pakai barcode, kalian bisa langsung barcode apa aja sih menunya gitu bos. Sistem ini untuk mengurangi kontras, bisa langsung reset untuk bos. Bluetooth ya lengkap nih, bisa buat telepon, handsfree, suara, audio kiri kanan. Oh,
radio. Bisa langsung bicara dia, bos. Udah lengkap dia, bos, ya. Untuk touchscreen dia sensitif, bos, sangat rekomendasi. Ini head unit murah meriah, merek Clarion. Kabel aux juga ada, USB. Ini apa namanya, buat mobil Pios, langsung plug and play tanpa kupingan lagi, dia langsung masuk. Untuk head unit sangat terbatas nih, boski, ya. Harga nih, harga murah, cuma 800.000. Udah memasang sama kamera. Ini sangat rekomendasi, bos, Clarion, ya, boski, ya. Bukan kaleng-kalengan. 800.000 harga net. Suaranya mantap, bergaransi. Untuk penampakan bodi belakang, udah SNI. Buruan order, bosku, stoknya terbatas nih, ya. Oke, kita dari awal, ya, kita matikan dulu. Oke. Radio sangat terjamin, radionya juga sangat jelas, bos, ya, bukan kayak tip yang biasa kayak merek-merek yang enggak jelas. Ini Clarion. Untuk Toyota, Innova bisa nih, bos, yang model apa, mobil-mobil baru sekarang. Cuma 800 ribuan, bosku. Buruan order. Kapan lagi dapat Clarion dengan harga murah? Oke, bos. Langsung aja, kalau bosku mau order langsung WA aja, boski, ya. Bukan tipu-tipuan, bos, Clarion. Bukan kaleng-kalengan. Dia kelemahannya dia nggak ada CD doang, bos. Lagian CD juga udah zaman sekarang nggak perlu CD. Bluetooth, USB, aux in, dan bisa penampilan handphone nyampe apa di dalam. Tinggal download aja aplikasinya Mobil Line. Kalau untuk supaya jangan silau nih, udah gelap, lengkap, bos.
Kita coba suaranya ya. Ngecat rumah mertua yang banyak maunya. Pakai Nippon Paint. Cat eksterior. Cat genteng. Cat pagar. Cat interior dan cat anti noda. Di mana-mana pakai Nippon Paint.